tujuh yang akan Allah jaga selamat, yang lainnya tersesat seluruhnya. Ini disebut dengan masakh itu adalah terjadinya perubahan hidup. Orang-orang pada jelek semua selain cuma orang-orang beriman saja wajah masih bagus. Ibu-ibu yang kami muliakan, untuk ini saran saya tidak lebih daripada apa yang sebelumnya, yaitu marilah kau pacu-pacu beramal. Tidak lebih dari itu dong. Ambo nak mengecek untuk ibu saja, ambo pun mau untuk diri ambo sendiri. Dan wahasuang seluruh keluarga ambo, kini bukan lagi kehidupan dari ratapan dunia yang harus kita pedulikan. Tapi yang harus kita pedulikan adalah bara banyak amal waktu ini. Bara banyak persiapan waktu ini. Bahwa keadaan anak keluarga waktu inilah siapkan mereka secara amalan mereka. Pikirkan itu ibu. Karena akan serentak nang kayu, nang miskin, nang kue, nang lamah akan serentak nih nanti merasakan perasaan yang sama. Nah untuk ibu-ibu yang memuliakan, mudah-mudahan ibu-ibu sekalian juga dapat menamatkan kitab ini. Lalu apapun yang berkaitan dengan dosa-dosa ibu-ibu, maka ibu tutup itu ibu. Dengan cara itu ibu lebih melakukan akselerasi atau percepatan amal soleh lebih cepat daripada sebelumnya. Ya. Ketika ibu menutup pintu dosa, sehingga dosa-dosa itu tidak perlu jadi amal-amal soleh ibu tidak perlu ditebus oleh menjadi tebusan bagi dosa-dosa yang kita buat. Jadi apa yang bisa ibu lakukan bu, bersama-sama kita buat. Di sini dari judul-judulnya saja ibu bisa melihat apa yang ada pada saya, apa yang tidak ada pada saya, apa yang sudah saya lakukan dari ini semua dan apa yang tidak. Coba kita lihat judulnya, lihat daftar isi, yuk kita koreksi diri kita masing-masing. Dari daftar isi ini, kita baru halaman berapa belum? Hah? Sudah 60-an? Berarti melakukan zina ya? Baik, ibu-ibu yang kami muliakan, coba kita perhatikan. Melakukan zina, sebelumnya ke atas, kita cek diri kita. Enggan mempelajari agama dan ilmu syariat. Alhamdulillah ibu tidak termasuk yang enggan, ibu mau belajar. Maka ibu contreng dengan tanda sila, dengan pensil. Alhamdulillah saya termasuk tidak seperti ini. Yang kedua, meninggalkan dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar. Nah dakwah ibu yang paling utama itu untuk keluarga. Adakah di keluarga ibu, anak-anak ibu, keluarga kita, family kita yang masih centang perenang agamanya dan berbuat maksiat? Meninggalkan sholat, membuka jilbab, ya, atau melakukan hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, maka cepat cek. Cepat periksa. Ini kita lakukan. Yang ketiga, kalau ibu tidak lakukan, orang yang tidak melakukan itu digelari oleh Nabi dengan syaitan akhras, syaitan yang bisu. Kita dianggap syaitan oleh Rasul, oleh Allah. Apakah ibu mau? Tentu tidak mau. Oleh karena itu ibu, gencarlah berdakwah. Gencarlah setiap kita berdakwah. Yang didakwahi nomor satu adalah anak kita. Tentulah suami kita tidak bisa kita dakwahi. Paling-paling hanya mengingatkan suami. Yang kita dakwahi pertama adalah orang-orang terdekat kita. Wa anzir 'ashirataka al-aqrabin. Beri peringatanlah orang-orang yang terdekatmu. Yang ketiga, meremehkan dosa dan berani melakukannya. Dosa kecil ini yang sering diremehkan oleh kaum wanita. Nah, apa-apa dosa kecil itu, inilah satu kitab ini yang akan kita pelajari, dosa-dosa kecil semua ini, Bu. Saya katakan kepada ibu semua, ini adalah dosa-dosa kecil. Selama ibu tidak melakukan dosa-dosa besar, selama itu dosa-dosa kecil ini Allah hapuskan. Kan begitu kan? Ya, tentu saja ibu mesti menggenjot semangat ibu melakukan amalan sunnah. Dengan itu, dosa-dosa kecil ibu enggak dianggap lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, menghabiskan waktu dalam hal-hal yang tidak bermanfaat. Memang enggak haram, tapi enggak bermanfaat. Nah, contohnya apa? Tidak haram, tapi tidak bermanfaat. Contohnya, ibu banyak menghabiskan waktu berlama-lama ngobrol dengan teman-teman, buat acara arisan-arisan, lalu menghabiskan masa bercerita sana cerita sini. Kita nggak menghibah orang, tapi keberadaan ibu yang berjam-jam menghabiskan waktu di situ tidak Allah ridhoi. Ini termasuk lafa. Ibu contohnya beli buku yang ditulis oleh Syirah, apa tuh si ayat-ayat cinta itu contohnya. Nah, apa sekarang lagi booming? Ibu sibuk lah beli. Ibu baca. Manfaatnya kan nggak ada. Ibu hanya menghabiskan waktu ibu. Ini sesuatu yang tidak bermanfaat. Ibu duduk berlama-lama di depan TV, mendengarkan acara ini, mengikuti acara itu. Ini termasuk perbuatan lafa.
Allah tidak suka. Dan ibu tahu, penghuni surga Firdaus tidak akan dapat memasuki surga Firdaus itu selama dia di dunia masih melakukan perbuatan lalu. Oke. Yang kelima, coba kita cek masing-masing diri kita. Yang kelima, berbicara sangat lama melalui telepon. Betul nggak ini penyakit kita sekarang? Hah? Berbicara sangat lama melalui telepon. Coba lihat ibu-ibu, apa kesalahan yang kita lakukan ketika kita berlama-lama bicara di melalui telepon? Hah? Halo? Halo? Can I talk to you? Only me. Yes, madam? Jadi, kita berlama-lama berbicara di telepon. Ada apa dengan telepon kita bicara lama-lama? Ngalur ngidul ceritanya. Sana kemari, sana kemari. Oke, kita gak bicarakan riba, Pak Ustadz. Bagus. Kalau kita bicara dakwah, oke, kita terima. Bagaimana kalau seandainya bicaranya hal-hal yang mubah? Enggak apa-apa. Tetapi, apakah pembicaraan mubah itu bermanfaat enggak? Balik yang nomor 2 tadi. Bermanfaat enggak? Kalau tidak, hanya Ustadz penyambung silaturahmi. Penyambung silaturahmi itu jangan sampai melakukan yang dimurkai oleh Allah, yaitu membuang-buang waktu. Ya jelas juga membuang pulsa. Sudah gratis nih Ustadz. Awal ATM. Membuang-buang waktunya jadi masalah. Ya. Kemudian yang keenam. Yang keenam, menonton acara televisi yang negatif. Ah, ini acara-acara berkaitan dengan selebriti. Acara-acara berkaitan dengan selebriti. Ini negatif. Kemudian yang ketujuh, tidak punya rasa malu. Ini berkaitan dengan wanita. Bagaimana wanita tidak punya rasa malu? Masa iya mau pakai ini pakai jilbab sih, tapi modis. Di samping modis, tipis. Ini enggak punya rasa malu. Orang ngelihatnya bisa malu. Orang ngelihatnya bisa malu. Tapi kenapa dia tidak punya rasa malu? Kita tidak bicarakan tentang wanita yang aurat ya. Karena ini sudah pasti untuk kelas-kelas ibu-ibu insyaallah taala. Tapi yang ini loh Bu, yang apa? Tidak punya rasa malu dalam hal-hal yang berkaitan dengan aurat kah? Dalam hal-hal yang berkaitan dengan hijab sutra, pembatas antara laki-laki dengan wanita, tidak punya rasa malu. Sehingga dia dengan leluasanya chatting-chattingan dengan laki-laki asing. Teman-teman dia menguasai dan mengerti tentang Android, ya, mengerti tentang internet segala macamnya, chatting-chattingan dengan laki-laki asing yang dia tidak kenal. Dia bukan muhramnya, ya, laki-laki itu pun bukan suaminya. Kenapa dia enak saja bercerita tentang kamu suka apa sih? Aku suka ini. Apa gunanya yang suka-suka itu diceritanya kan? Dan kita seorang muslimah, betapa banyaknya rumah tangga yang akhirnya hancur gara-gara si wanita sudah asik berbicara dengan laki asing melalui dunia maya. Kita lanjut. Yang kedelapan, menanggalkan kemuliaan atas nama modernisasi dan gaya hidup masa kini. Ibu-ibu, ini bukan gaya wanita mukminah yang beriman, di mana dia bersolek. Dia akan beri lipstik bibirnya. Dia akan beri, dan bahkan dia memakai parfum. Ini saja sudah berdosa. Wanita yang menggunakan parfum tercium bagi laki-laki di luar, maka ini adalah dosa. Jika ia lewat, kata Rasul, seluruh laki-laki yang ia mencium bau wanita itu, maka dia sudah mendapatkan dosa berzina dengan laki-laki tersebut. Ini adalah wanita-wanita yang suka parfum-parfum. Kita tidak boleh seperti itu. Kita cek diri kita satu persatu. Kemudian taklid buta kepada gaya hidup wanita barat. Wanita barat gimana gayanya? Enggak mau diatur oleh suami. Tidak mau tunduk kepada suami. Hah? Saya dan kamu satu level, kita satu rating. Dan kamu tidak berhak mengatur-ngatur saya, apalagi mengikat saya. Ya, saya bebas mencari nafkah seperti kamu mencari nafkah. Penghasilan saya adalah untuk saya, penghasilan kamu adalah untuk saya. Ya, ngomongnya pada suami begitu. Nah, ibu-ibu yang kami muliakan, taklid buta kepada gaya hidup wanita barat. Coba lihat gaya hidup wanita barat. Mau keluar malam, keluar malam. Itu gaya hidup wanita barat. Pergi ke pub, pergi ke pub. Mau pergi ke kafe, pergi ke kafe. Wanita beriman tidak akan pernah menginjakkan kakinya ke tempat-tempat yang jelas-jelas dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana dengan anak-anak kita? Kita biarkan anak kita digandeng oleh lelaki lain. Kita biarkan
Anak kita diganti oleh laki lain yang bukan suaminya, bukan saudaranya. Mama minta izin ya, bawanya namanya Sarah. Bawa Sarah ya. Jam berapa pulang? Jam 10 malam nanti, Ma. Hati-hati ya. Ini namanya bukan itu gaya. Gaya marah. Bukan hati-hati. Kamu udah jadi suaminya belum? Belum, Ma. Jangan bawa anakku. Begitu. Ya. Kalau mau bawa anakku, maka nikahin dulu. Itu baru wanita yang punya izzah. Baru wanita beriman yang punya kehormatan. Di mana dia tidak rela anak gadisnya dibawa oleh lelaki lain yang bukan mahramnya. Orang tua sekarang malah dia gelisah ketika anak gadisnya belum punya cowok. Orang tua sekarang dianggap anak gadisnya nggak laku, nggak diminati oleh laki-laki. Sehingga dia katakan, nah pandai-pandailah kamu bergaul, nah. Ya, pandai-pandai keluarlah, carilah kawan, nah. Ketika dia tahu, mama, si betul Kak Sarah udah boleh diminati oleh laki-laki. Iya tuh, betul tuh. Senang pula dia. Ini ada orang tua agak saking utak nih, mama. Harusnya dia gelisah anaknya sudah mulai berkenalan dengan laki-laki lain. Tanya kan anak kita baik-baik, nah. Tidak ada dunia pacaran dalam kamus Islam. Bila kamu ingin pacaran, nak, dengan suamimu. Jika kamu sudah mau untuk pacaran, saya nikahkan kamu. Belum mau, mah, maka jangan pacaran. Itu adalah orang tua yang beriman. Orang tua yang punya harga diri. Ya. Dayus orang tua yang membiarkan anak gadisnya pacaran. Apakah laki-laki? Apalagi anaknya wanita. Baik. Selanjutnya, tidak berkhitan. Tidak berkhitan. Insyaallah kita ini contreng silang karena kita tentu selaku seorang muslimah telah melakukan khitan. Yang ke-11, berteman dengan kaum wanita yang berakhlak buruk, jangan pernah biarkan diri kita bersahabat dengan wanita yang akhlaknya buruk. Maaf ya Bu, sudahlah tidak pakai jilbab. Kemudian suka menghibah orang, suka memfitnah orang. Dia suka menternakkan uang. Apa yang tidak diinginkan dalam Islam, orang ini buat. Kita berteman dengannya, tidak dalam rangka ingin merubahnya, tapi hanya senang aja. Gue senang banget berteman sama dia. Kenapa? Karena dia orangnya asik. Karena dia orangnya asik. Asik apaan? Yang kondisinya bocor-bocor dan selayang dulu. Ah, itu ketujuh dia. Gue paham, bocor-bocor selayang. Tiba mengecek, tak bareng-bareng muncul. Lapisnya kata-kata sedalah aja. Ibu-ibu yang kami muliakan, kita tidak boleh berhubung dengan orang yang seperti itu. Anta ma'aman ahbabta, engkau akan digabungkan oleh Allah dengan siapa orang yang kau sukai. Kalau orang yang elok, sukai, maka awak nak jenyo, maka awak diambil, diangkat, dan Allah sanggup jenyo. Dan Rasulullah mengatakan, la tukhalil illa man lahudin. Jangan kamu bersahabat kecuali dengan orang yang punya agama. Jangan bersahabat kecuali dengan orang yang punya agama. Maknanya apa? Apakah dilawani dijadikan musuh orang yang tidak punya agama? Tidak, tapi tidak jadikan sahabat. Gitu loh maksudnya. Kita tidak bermusuhan dengan mereka. Kita tidak membenci mereka, tapi kita membenci akhlak mereka yang jauh dari agama. Orang ini kalau bisa ilo, dewa ilo. Kalau tidak, jangan dekat dengannya. Jadi ada perkawan kalian tahu ibu-ibu. Kalau engkau melihat orang yang akhlaknya buruk, jangan engkau bersahabat dengannya. Kalau engkau tetap berteman dengannya, wajib bagimu menariknya, membawanya. Kalau nak kata bawa doa, waktu kata bawa jauh haram berkawan ini. Jadi haram leh. Nak tak bawa doa inyo doh. Inyo yang membawa mungkinnya. Lebih kue inyo leh. Bagi cek itu tak bawa tengah panjang leh. Ikan nanti panjang. Kalau kamu di itu nyo, lapen capek tak itu. Iya, panjang tu lapen capek. Maka tidak perlu dipertahankan persahabatan dengan orang yang kira-kira orang yang akan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang ke-11, berteman dengan kaum wanita yang berakhlak buruk. Khususnya wanita-wanita yang suka melecehkan syariat. Wanita-wanita yang suka membela LGBT. Wanita-wanita yang berpikiran sekuler, yang memisahkan antara syariat dengan dunia. Selanjutnya, mendengarkan lagu dan musik. Buat silang, insya Allah kita semuanya tidak ada yang melakukan ini. Ya, tapi kalau ada keluarga kita, Bu, maka ayo amalkan yang nomor 2. Wajib tegakkan amar ma'ruf nahi anil munkar. Jangan di rumah kita ada musik. Stop. Ibu kan dengarkan hadis menjelang dukhon terjadi, menjelang hantaman asteroid dan meteor ke bumi terjadi, apa yang akan menimpa bumi? Apa yang akan ada pada umat Nabi? Salah satunya hobi musik. Hobi musik. Hobi musik ini adalah salah satu indikasi positif bahwa maka meteor akan
menghantam bumi dalam waktu yang tidak lama setelah itu. Tiga, munculkan nanti ketiga-tiganya. Coba sebutkan. Ketiga-tiganya. Yang pertama, apabila umatku sudah menghalalkan khamar dan itu menyebar di mana-mana. Yang kedua, apabila musik sudah dihalalkan dan sudah disenangi oleh umatku di mana-mana. Yang ketiga, apabila di tengah-tengah umatku sudah banyak bermunculan para penyanyi-penyanyi wanita. Bila tiga-tiganya ini sudah berkumpul, maka tunggulah meteor akan menghantam bumi. Tunggulah dukhan terjadi dan tunggulah banyak perubahan wajah terjadi. Oke, sekarang kita masuk yang nomor 13. Melakukan zina. Yang nomor 13 adalah melakukan zina. Maka dengarkanlah seperti apa zina yang dimaksud dalam Islam. Seperti apa zina yang dimaksud dalam Islam? Coba Ibu bacakan. Halaman 62. Ayyuma imra'atin adakhalat 'ala qaumin man laysa minhum falaysat min Allah fi syai'in wa la yudkhilaha al-jannah. Artinya, wanita mana saja yang dimasukkan kepada suatu kaum orang yang bukan dari mereka atau melahirkan anak dari hasil zina, maka wanita itu tidak ada artinya sama sekali di sisi Allah dan dia tidak akan masukkannya dalam dosa. Ya, ini adalah dosa. Dan dalam hal ini adalah dosa yang sering diremehkan oleh wanita yang hidup zaman sekarang. Ibu, di kota-kota besar sekarang, di kampus-kampus, orang banyak membiayai kuliahnya dengan memasukkan laki-laki asing ke, bahkan anak yang tamat SMP saja, nomornya sudah dibagi-bagikan ke seluruh lelaki donggolang sebumi ini. Siapa mengontrak dia? Jam berapa? Harganya sekian. Anak baru tamat SMP. Sekarang penyakit ini sudah mewabah kepada anak-anak SMP. Dia ini anak cabai-cabai. Cabai-cabian. Ya, anak SMP. La haula wala quwata illa billah. Dan dia sudah mulai melawan pada emaknya, pada bapaknya karena alasannya apa? Saya sudah bisa cari nafkah sendiri. Dengan cara menjual kemaluannya kepada seluruh lelaki belang. La haula wala quwata illa billah. Ibu dapat bayangkan hidup seperti zaman apa kita sekarang ini pada hakikatnya. Ibu-ibu yang kami muliakan. Jadi tidak akan masuk ke dalam surga dan tidak ada dianggap oleh Allah sedikit pun saja wanita yang memasukkan ke dalam rumahnya lelaki yang bukan dari ahli rumah itu. Indah apaknya, indah mamaknya, indah saudara kandungnya laki-laki. Tetapi saudara sahabat ini kan teman gua, sama-sama satu kelas kami dulu di SMP. Terus ngapain dimasukkan? Dia bukan mahrammu, suamimu tidak ada di rumah. Kenapa kau masukkan? Jika itu saja dia buat, baru memasukkan laki-laki yang bukan mahramnya saja ke rumah, sudah tidak dianggap wanita ini oleh Allah. Bagaimana kalau mereka melakukannya? Wanita yang beradab itu, dia telepon suaminya, mas, ini ada teman-teman aku, satu kuliah dulu, boleh enggak mereka mau datang ke rumah? Laki semua ya? Iya mas, ada 3 orang. Oh iya, sorry ya, kamu jangan masukkan siapapun laki selain kecuali kalau mas ada di rumah. Oke mas, ini menurut wanita benar. Ustaz, bagaimana kalau dia tidak punya suami? Ya haram. Ya haram. Kalau dia tidak punya suami, masukkan laki-laki asing ke rumahnya. Kecuali kalau di rumah itu ada bapak kita. Ya. Kecuali kalau di rumah itu ada anak bujang kita yang ikut duduk bersama kita. Jika tidak, tidak boleh. Itu pun sebenarnya, kalau mau ada kepentingan, cukup lewat anak bujang kita. Selesai. Ya. Tapi Ustaz, ini teman sekolah. Tidak, itu masih jahiliyah. Masa-masa jahiliyah dulu memang teman sekolah. Tapi sekarang kita sudah mengerti agama. Agama memberikan kepada kita hudud, batasan-batasan yang jelas. Maka jangan pala dan tahikuha, jangan dilanggar batasan-batasan itu. Gak enak Pak Ustaz, dulu kami akrab. Ya Allah ya Rabbi, kalau mau mempertahankan kejahiliannya itu, maka dia berarti masuk dalam kelompok orang yang disebutkan dalam kitab ini. Jelas Allah gak anggap dia lagi. Sudah gak dianggap ya Allah. Menurut Allah dah hina wanita yang merelakan laki-laki asing masuk ke dalam rumahnya. Baik. Ini Ustaz, tapi pandainya berdirinya. Kan itu bahasa-bahasa orang Madang.
Tapi pandai juga dirinya. Tapi kan tahu batasnya, Ustaz. Kalau tahu batasnya, kenapa kamu masukkan laki-laki asing itu ke rumah kamu? Tanda kamu nggak ngerti batas-batasannya. Betul kan, Bu? Kalau kamu ngerti batas-batasannya, kamu nggak akan masukkan. Bahkan kamu tidak open sedikit juga diri kamu terhadap publik luar kalau kamu tahu batasan agama ini. Perhatikanlah Salah, istri Nabi Ibrahim alaihissalam, saat Nabi menceritakan kepada kita tentang dirinya. Bagaimana disebutkan dalam Bukhari, lamma udkhilat 'ala al-jabbari qamat tatawadda wa tusalli faqalat Allahumma in kuntu amantu bika wa bi rasulika wa ahsantu farji illa 'ala zawji fala tusalli 'ala hadha al-kafir fa farraja Allahu hammaha wa azala karbaha. Ini perlu ibu hafal, ibu kasih contoh, ibu ajarkan pada anak gadis kita kalau dia merasa terancam kehormatannya akan digerogoli oleh lelaki-lelaki jahat, maka bacalah doa ini. Silakan baca, Bu, terjemahnya. Ketika Sarah dimasukkan agar melayani penguasa yang kejam, dia pun bangkit. Sarah ini sekarang sudah jadi istri Ibrahim loh. Dalam cerita ini, dia masih status istri Nabi Ibrahim. Tapi Ibrahim berbisik kepada Sarah, "Sarah, nanti kalau sang penguasa ini menanyakan kamu siapa, jangan bilangin kamu istri saya ya." Itulah pertama kali Ibrahim mengajarkan ke istrinya bohong, ya. Dan ini disesali lebih berani dari kiamat. Ambulah berdua dulu di dunia ya Allah. Akan ini disesali lebih berani di akhirat nanti. Ada hadisnya di mana Nabi Ibrahim menyesali tiga dusta di dunia. Dutu ini dutu batu ada kira-kira. Salah. Jangan kamu sesekali mengatakan kamu itu istrinya saya. Bu, indah ada sejarah yang menceritakan indah rancaknya salah dulu. Ini dia ini orang mencari Sarah. Rancak. Istri-istri para nabi itu rata-rata rancak-rancak. Ya. Dan sekarang Nabi Ibrahim masuk dalam cengkeraman penguasa yang gila wanita. Sangat kejam. Jika engkau katakan kepada istriku, maka aku pasti akan dibunuhnya untuk mendapatkan kamu. Katakan saja, aku adalah saudara lelakimu. Maka ketika Sarah mengatakan bahwa Ibrahim adalah saudara laki-lakinya, Ibrahim langsung dihormati, dimuliakan oleh sang raja gila perempuan ini. Ya, diletakkan di tempat tamu terhormat. Karena kalau bilang suami, pasti dihabiskan ya. Demi mendapatkan bininya. Ya. Nah, Sarah tahu persis dia didandani malam itu. Dia dibuat secantik-cantiknya, enggak pun pakai dandanan dia sudah menggiurkan, apalagi sudah didandani. Apa yang dilakukan Sarah? Dia baca doa ini. Dia baca doa ini dan doa ini berulang-ulang dibacanya. Apa isinya? Manis sekali nih, Bu. Coba ibu ajarkan anak gadis ibu membaca doa ini. Kalau mereka ingin menjaga kehormatannya sementara mereka ada di negeri yang tidak menghormati kehormatan wanita. Coba dilihat. Ulangi kembali ketika Sarah. Ketika Sarah dimasukkan agar melayani penguasa yang kejam, dia pun bangkit untuk berwuduk dan menunaikan sholat. Lantas berdoa, "Ya Allah, jika aku memang beriman kepadamu dan Rasulmu dan menjaga kemaluanku, kecuali terhadap suamiku, janganlah engkau beri keleluasaan kepada orang kafir ini terhadap diriku. Allah pun menghapus kebiasaannya dan menghilangkan kegundahannya." Naam. Fafarraja Allahu anhammaha wa azala karbaha. Catatan, ya. Ibu-ibu yang kami muliakan, yang terjadi alhamdulillah setiap kali sang raja itu masuk ke kamar, ya, sudah ingin menyentuhnya, yang terjadi dia langsung lemah di tempat, ya, jatuh di tempat dan tak mampu lagi bergerak. Tak mampu lagi bergerak seperti orang dibuci tulang-tulang. Dan tak boleh menggaris ketika untuk tagak saja tak boleh. Ya. Jadi sampai dia meminta kepada wanita ini, angkatlah doamu. Maka diangkat doanya laki-laki ini, sang raja ini keluar. Ah, itu setan, itu sihir tadi itu, ya kan? Maka dia cuma masuk kembali, lemah lagi, ya. Berulang dia lakukan seperti itu sampai dia yakin betul ini bukan wanita biasa. Ini bukan wanita biasa. Maka dia akhirnya melepaskan wanita ini dan menyerahkannya kembali mempertemukan dengan saudaranya yaitu Ibrahim. Lakinya Ibrahim, adikmu ini mungkin pada dirinya ada sesuatu yang saya tidak bisa mengapa-apakannya. Bawa pergilah kalian dan saya hadiahkan untuk kalian seorang wanita budak saya yang paling bagus di sini. Hajar. Ya. Nah, inilah dia, Siti Hajar itu adalah budaknya sang raja ini, tetapi adalah wanita yang terhormat yang ada di antara budak-budak itu, dia yang paling
yang paling terhormat, yang paling baik. Maka dinikahi oleh Ibrahim dan dinikahi oleh Ibrahim alaihi salam. Kenapa harus dinikahi? Kenapa harus dinikahi? Ibu bisa jawab. Pertama, Siti Hajar ini budak. Budak dan dia juga cantik. Dia juga cantik. Sarah sudah lama minta pada suaminya agar suaminya menikah kembali agar mereka punya anak. Sarah tahu dan dia wanita beriman. Orang sepertimu tidak pantas tidak punya anak. Engkau harus punya keturunan. Jika saya tidak bisa melahirkan anak darimu, maka menikahlah. Ini baru wanita beriman. Wanita gini kok, langkai main di duda. Wanita sama sekarang kan itu. Langkai main di duda. Itu udah menikah. Ini enggak. Ya. Dan dia lihat, Siti Hajar ini punya adab yang tinggi. Sopan santun yang tinggi. Nah, maksudnya muda ya, tapi tata keramanya persis seperti seorang orang-orang berpendidikan, terhormat sekali. Maka dia relakan suaminya menikah dengan, padahal suaminya itu sudah beruban, Nabi Ibrahim sudah beruban, nah berumur. Ibu-ibu yang kami muliakan, saat lahir anaknya yang pertama dari Siti Salah itu Ismail, maka dari Siti Hajar, maka Sarah sangat mencintai Ismail ini. Dia sangat mencintai Ismail, bahkan dia yang mengasuh. Ya, tinggal menyusukan diberikan sama Hajar. Ya, menyusukan diberikan sama Hajar. Ibu-ibu yang kami muliakan, inilah dia kisah yang singkat di mana doa yang dibacakan oleh Sarah ternyata adalah doa yang patut untuk dibaca oleh wanita-wanita terhormat sekarang. Siapa tahu Syiah menguasai Indonesia atau terjadi perang seperti Suriah dan Yaman, ya, di mana kaum wanita jadi ke dalam perang kan selalu wanita jadi pelecehan kan. Nah, ibu bisa baca doa ini. Ibu bisa baca doa ini. Kita ingat halamannya pada kitabnya halaman 64, ya. Apa doanya? Baca. Allahumma in kuntu amantu bika wa bi rasulika wa ahsantu farji illa ala zawji fala tusallit alaha fala tusallib ala hadha kafir. Ya, itu yang doa yang dibacakan. Allahumma in kuntu amantu bika wa bi rasulik wa ahsantu farji ila ala zawji fala tusallit ala hadha kafir. Ya, silakan kita lihat pada yang ke-14. Yang ke-14 melakukan pernikahan adat. Nah, ini ya, ini memang sulit untuk kita jebol. Ini adalah melakukan pernikahan adat itu budak siaga banyaknya mudarat yang watak-watak itu. Betul tidak? Bukan hanya ada di Indonesia saja. Adat-adat manapun muka bumi ini dalam rangka pernikahan banyak melanggar syariat. Dan para wanita ini termasuk di antara yang terjerembab dan terperangkap dalam perangkap ini. Jadi kalau tidak mau cari adat, dia tidak nyolo. Kami itu kan? Ah, kalau dia awak dia adik apa? Basung diam. Pemain yang ya kan? Bentuk apa? Bentuk burung merah. Barik apa di sini? Ah, itu bawa solek solek senang siko. Ya, satu pasan nyawa dulu. Macam-macam. Titik tengah ini lain tu bu. Ada yang meluncuri apa tu? Memijak tandu. Pas sampai pecah. Ya kan? Ada yang bawa berserakan. Barik kuning, barik kuning, segala macamnya, macam-macam bu. Sepanjang jalan masih ram barik tu. Bangin Allah boleh tu. Ada le musik yang dibawa, bungdang lain. Bungdang lain, semakin keren peralat tu, semakin lama jadi adukan. 3 hari, 4 hari, 5 hari, bahkan ada sampai 7 hari. Menyewa satu gedung, anak yatim atau pakai paket nak makan. Pesantren banyak yang fakir miskinnya membutuhkan bantuan. Tidak akan buat itu dari ini udah. Tapi untuk foya-foya membuang-buang harta, masya Allah. Sampai harga pernikahan itu sampai 1,5 M. Pakaian itu harganya 700 juta. Menyewa gedung sekian, namanya sekian. Apa yang mereka lakukan? Mengikuti ritual pernikahan secara adat. Mau pernikahan itu biasanya setahun 2 tahun itu cerai. Ya? Dipublikasikan itu. Nah, sudah cerai. Biaya pernikahan itu sekian M. Hah? Halo lah, cuma sekali yuk.
Jadi pendidikan adat ternyata kita saksikan sekarang ini memang betul menyelisih syariat. Saya tanya, kalau di Minangkabau, kalau yang dipakailah filosofi Minangkabau ini, masya Allah ya, ya. Ada yang pesan di syarat, syarat pesan di kitabullah, syarat mengatur, ada yang pakai. Ya kalau memang yu itu hak, insya Allah yang ada dalam syariat itu akan jadikan ada. Tapi kebalikan kalau gini, gue tidak lain, tidak lain. Baiklah ibu yang kami muliakan, ini salah satu. Wanita yang terhormat itu berani mengatakan kepada kedua orang tuanya, ayah, bunda, saya mau menikah dengan pilihan ayah bunda, tetapi saya tidak mau dengan cara yang melanggar syariat agama kita. Kalau tidak, maka saya tidak mau memulai pernikahan ini dengan apa yang Allah murkai. Begitu, ibu-ibu. Aku malah orang tua, jadi masuk-masuk anak. Ini orang tua itu awalun. Dia setelah mengaji. Kita ikut ngaji di sini, malah kita paksain pada anaknya. Main kuih saja kau. Betul lah orang lain. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh mentaati makhluk kalau itu sudah maksiat kepada Allah SWT. Sekaligunya nama adu buka celah jilbab tu. Sekaligunya nama adu buka celah jilbab tu. Dalam ketika dia membuka jilbab, ajal dia timbul di situ. Ah. Sedang bermaksiat, itu namanya suul khatimah. Maka tidak boleh mentaati orang tua kalau itu sudah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut yang ke-15. Nah, ini yang paling bocor. Dan semoga Allah lindungi, semoga wanita beriman tidak melakukan perkara ini. Istri menceritakan wanita lain kepada suami atau lelaki lainnya. Maksudnya apa? Mas tahu enggak? Teman saya si Andi yang bercadar tuh, dia tahu. Aduh mas, mas gak tahu ya. Pas dia buka cadarnya, wih mas, bibirnya mas. Nah, wanita ini udah padepan, udah menjaga-jaga agar menutupnya, tapi dibocorkan. Mas waktu kami mandi bareng, mati kolam renang, mas gak tahu. Dia ceritakan akhirnya si mas suaminya sudah berkhayal tentang wanita lain. Atau istri tetangga kita itu mas, aduh mas, kayak pinjang dibelah dua kami mas. Gimana deh? Mas lihat kan bodiku yang Yahud, karena aku luar jalan dong. Dia juga sama mas. Wah. Ngapain ceritain bini orang ke laki kita? Ini itu loh bu, jadi masalah. Apabila kita menceritakan suara wanita lain pada suami kita, maka kita sedang membukakan selebar-lebarnya pada suami. Mas, mulailah berzina mas. Sama dengan itu bu, mulailah berzina dengan wanita anu loh, wanita anu. Ketika kita ceritakan, mas ada tembaga tuh di sininya mas. Ngapain kok diceritanya? Ini wanita on aman. Mari kita lanjutkan bu. La tubashirul mar'atul mar'ata hatta tasifaha li zawjiha ka'annahu yanzuru ilaiha. Lanjut. Janganlah seorang wanita bergaul sangat dekat dengan wanita lain, sehingga dia menceritakan sifat wanita itu kepada suaminya, hingga seakan-akan suami melihatnya sendiri. Ya, jangan sampai. Jangan sampai seolah suami yang bergaul langsung dengan teman kita itu, karena saking akrabnya. Jadi sangat akrab dengan wanita-wanita teman-teman kita juga dilarang dalam agama. Sangat akrab. Sampai-sampai kita buka aurat di depan teman kita, ini ya tidak boleh, Bu. Nanti dia akan cerita, "Mas, temanku yang anu tuh, aduh mas, dia pemalu banget. Tapi dia tuh orangnya mudah penggelian, Mas. Kalau disentuh aja sedikit, mau Mas dia udah suami kita menghayal macam-macam." Sekali lagi, haram perbuatan itu. Haram menceritakan. Yang ke-16. Masuk ke pemandian umum dan melepaskan pakaian di rumah orang lain. Dua-duanya ini diharamkan untuk wanita. Masuk ke pemandian umum, ngapain sih itu? Kalau pemandiannya pemandian wanita, Bu. Ya, tapi ini khusus produksi di Ustaz. Aurat terbuka ada di sini. Kalau terbuka, ikan aurat awak terbuka di situ. Tapi awak kan pakai jilbab ya, Pak Ustaz. Oke. Bagus pakai jilbab. Tapi kira-kira setelah itu kita buka baju enggak sih? Untuk ganti baju basah baju kering. Ini loh, Bu, hadisnya keras dong. Saya sebenarnya agak malas menyampaikan hadis ini. Tetapi gimana lagi? Terkadang ibu pergi ke rumah orang lain atau ke hotel. Kita buka baju enggak, Dok? Pasti buka kan? Karena mau mandi. Karena ini di hotel namanya. Coba kita dengarkan hadis berikut. Ma min imra'atin
takhla'u thiyaha fi ghairi baitiha illa hatakat bainaha wa bainallahi ta'ala. Artinya, jangan seorang wanita melepaskan pakaiannya di laki-laki selain rumahnya, melainkan dia telah mengoyak antara dia dan Allah Ta'ala. Telah dia koyak hubungan baiknya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wanita, Bu, sebaiknya tidak nginep-nginep di rumah orang. Apalagi sudah bersuami ya, tidak nginep-nginep di rumah orang. Otomatis kalau nginep di rumah orang, kecuali rumah ayah kita, ibu mertua kita, bapak mertua, ya kalau gitu nggak ada masalah ya. Tapi di rumah orang lain, ada acara reunian, sekali lagi ya, ada acara ini, akhirnya kita akan buka baju. Dia telah merobek hubungan baiknya dengan Allah, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, kalau di pemandian umum, mau nggak mau, dia akan membuka pakaiannya di situ. Hah? Ya, kalau kamar mandi khusus karena kita sedang safar, kita sedang haji, kita sedang umroh. Hah? Allahumma illa fi halatin min halati syar'i, kecuali dalam satu keadaan dari antara keadaan syariah, haji, umroh, mau nggak mau dia pasti akan nyewa hotel, ya kan? Dan dia pasti akan mandi, apalagi setelah tahallul kita pasti akan mandi. Ya seperti itu, insya Allah Ta'ala Allah tidak akan masukkan dalam hitungan yang dicela. Tapi yang saya maksud dalam tafassuh dan tanazzuh. Tafassuh dan tanazzuh dalam keadaan wisata. Ya, dalam keadaan bermain-main, bersenang-senang, ya. Pergi ke apalagi memang meniatkan ke pemandian umum. Wallahi, kalau mau pergi ke sana, Bu, pastikan hanya tempat wanita, pastikan hanya untuk kepentingan anak kecil-kecil kita, ya, dalam rangka mendidik mengajar mereka. Tapi kita enggak ikut-ikutan nyebur di situ. Kalau nyebur, maka jadikan itu ruangan khusus untuk wanita yang mana hanya kita. Hanya kita mau nyebur situ, berendam, berenang, mau berenang, berenang, tapi hanya kita. Maka sebaik-baiknya itu, Ibu, adalah kita punya kolam renang sendiri di rumah. Hah? Nah, itu kolam renang sudah, tapi itu semua. Tapi yang di rumah, agar tidak jangan sampai berenang-berenang, Bu. Dan memang ya terbuka banyak pintu peluang bagi laki-laki. Di pagi itu pagi menciguknya, tidak? Dilihat di kamera CCTV, alat sih bebas dia menyigi badan awak mandi itu. Wanita muslimah, bagaimana dia terjaga di luar, begitulah dia terjaga selama-lamanya dari pandangan laki asing. Artinya itu, kalau seandainya ibu pergi ke pantai-pantai, pantas gak ibu pergi ke pantai-pantai? Iya. Hah? Ibu akan melihat laki-laki yang memakai sarawak-sarawak segitiga bermuda. Ya? Baik, Ustaz, jangan itu gak bisa dia, Ustaz. Begitu dong ibu, kok. Ini yang itu bisa dia, dong. Nah, dalam itu, nah ini yang kami muliakan, ketika dia ada di situ, dia sedang ada melihat kemungkaran enggak? Dan kita ada di situ. Apakah kita tidak berbicara? Ketika kita tidak berbicara, kita dianggap seketika itu status kita adalah setan yang bisu. Setan yang bisu. Karena kita tidak melawan, betul? Harusnya kan jauhi tempat-tempat yang seperti itu. Nah ini Ibu yang kami muliakan. Astagfirullah. 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 Kalau ngecek mana payah menyebut ini, Bu. Kita lanjutkan. Dalam riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah yang dinilai sahih oleh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami', hadis nomor 2710 dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha bahwa ia mengatakan, aku mendengar Rasulullah bersabda, "Ma min imra'atin takhla'u thiyabaha fi ghairi baiti zawjiha." Illa hatakat sma bainaha wa Allahi ta'ala, yang artinya sama dengan yang tadi. Ibu-ibu yang kami muliakan, dari Imam Ahmad, walladhi nafsi biyadih ma min imra'atin tada'u thiyabah fi ghairi baiti ahadin min amahatiha illa wa hiya hatikatu kulli satrin bainaha wa Allah wa bainar rahman. Artinya, demi zat yang diwaktu berada di tangannya, tidaklah seorang wanita melepas pakaiannya di selain rumah salah seorang dari ibu-ibunya, melainkan dia telah mengoyak setiap bentuk antara dia dengan zat yang maha pengasih atau Allah. Sebenarnya, pemandian umum bukanlah tempat yang dihalalkan bagi wanita muslimah untuk memasukinya. Sebab apa? Jelas di pemandian umum itu, dia akan melihat banyak aurat-aurat laki. Ya? Pemandian umum, coba ibu lihat bawahnya. Ibu-ibu lihat bawahnya. Pemandian umum adalah, pemandian umum adalah tempat yang digunakan untuk mandi. Laki-laki bolehkan masuk ke pemandian umum dengan syarat harus ada penutup dan penjaga pandangan. Ya, ini kalau laki-laki boleh.
Tapi wanita terus? Ada pun bagi wanita, maka hukumnya dilarang, kecuali dengan alasan tertentu, seperti nifas atau sakit. Wanita dilarang masuk pemandian umum, tidak lain karena pada dasarnya, wanita diperintahkan untuk benar menutupi tubuhnya. Lantaran melepaskan pakaiannya di selain rumahnya, merupakan pengoyakan, serta lantaran keluarnya wanita mengandung fitnah dan keburukan. Nah, inilah yang ke-16. Sabana Nyuwo, kalau kamu dulur Nyuwo, ya harus dengan adab. Pertama, tukang ulur undang rumah. Satu. Yang kedua, tukang ulur tidak melihat langsung kepada tubuh kita, dan dia juga memakai sarung. Itu adabnya ya, nggak boleh telapak tangannya langsung menyentuh pada kulit kita. Pakai sarung tangan, dan body kita juga harus dibungkusi rapi seperti mukena. Jadi tangannya masuk, ya. Dan itu kan memakai alas tangan. Anda pernah pakai sarung nggak? Sudah pakai sarung tangan. Nah, mulai dari sekarang kamu melulung saya menggunakan sarung tangan ini. Ini perintahnya. Ah? Kenapa nggak bisa? Kenapa tidak bisa? Karena sarung tangan, jangan sarung tangan yang kain lah. Sarung tangan yang untuk apa? Yang plastik itu kan bisa. Iya. Kalau dia nggak lihat tubuh itu, kenapa? Memang dia, nanti dia cerita ke suaminya, atau dia cerita ke kawannya, atau dari cerita dia siapa tuh banyak cerita dia berusaha jadi lebih pusing, yang begitu kan? Ya, tak aurat kita. Ya sudah pernah lalu, kabarlah pada Allah. Ya, sebabnya luluran itu adalah kita lakukan sendiri. Dalam ruangan lebih kalap, juga remah-remah. Nah, peradunan setan pun itu. Kita kan dilarang Rasulullah jangan di apa yang remah-remah ya kan Bu? Karena ada hadisnya. Ya, kalau seperti itu hawa-hawa mistiknya banyak ya Bu. Dan keberadaan jin setan itu suka situ. Jadi kalau seandainya ibu-ibu ya akan luluran juga itu bagus ya. Sebaiknya mintalah jasa suami kepada kita. Kalau nggak bisa, kalau nggak bisa, jangan lalu luluran. Luluran sudah. Ambo bos sujud dulu ngecekkan. Kau niyo lalu mahmu luluran, balik luluran itu biawa luluran. Nggak salah lah. Masalahnya lalu mahmu dan surahnya yang suku luluran. Ambo ketujuh. Dia wanita kalau luluran kan bagus kan, enak disentuh. Ambo lalu mahmu dan niyo lalu. Kalau niyo nya, ambo yang lulurkan. Semangat lu, Ambo. Jadi artinya para suami dia harusnya ikut menjaga kehormatan istrinya walaupun kondisi lainnya. Ustaz, kalau nyo butuh, Ustaz. Kalau nyo butuh. Oke, mungkin salah satu alasan yang dapat diterima. Berarti cari tukang lulur yang butuh. Itu pun adabnya tetap dia harus menggunakan sarung tangan. Jangan itu main saja. Pakai sarung tangan apa? Apalagi itu. Paham betul. Jadi jangan lulur lagi di orang lain, Bu. Awak sudah lulur diri sendiri. Anak produksi awak, Pak. Ketika awak meninggal dunia, yang memandikan awak siap dia. Pakai sarung tangan, Nak? Iya, lah. Tetap pakai sarung tangan. Apa lewat setelah itu? Ibu ya. Lulus sudah enggak deh. Banyak Bu. Jadi sama-sama jadi dua. Kecuali untuk berobat. Nah, kalau untuk berobat dikecualikan karena ini termasuk dalam masyaqqah. Tukang urut itu enggak bisa merasukkan bagaimana yang terkini, bagaimana yang salah, ya. Kecuali dia merasukkan dengan itu pun jadi dua. Ini dua jadi dua. Ya. Suaminya nggak ada di sana. Berarti kan maksudnya nggak ada mamanya, kan tujuan, sana apa? Anaknya nggak keluar lagi. Serapannya dihindari lah berpergian tanpa umroh. Serapannya dihindari kecuali kalau terpaksa, kalau kita umroh, ya, atau kita memang bertujuh pada orang tua kita di Jakarta, ya, perjalanan kita bawa mobil, bawa kan, ya, atau dengan pesawat.
Kalau perjalanannya hanya satu hari dan sampai di lokasi, mudah-mudahan tanpa mahram insya Allah masih bisa ditolerir dalam agama kita. Tapi kalau sudah memakan malam tanpa mahram dan situ juga tidak ada mahram yang menunggu, tidak boleh. Haram, tidak beriman. Wanita melakukan safar tanpa mahram sementara dia memakan waktu satu malam. Jadi kalau sampai menginap harus ada mahram. Tapi kalau Jawa ke Jakarta, kan naik pesawat kok. Tidak, kita ke Jakarta naik pesawat. Satu kali naik pesawat, sampai Jakarta hanya 1,5 jam. Sampai di rumah, paling hanya dari Baikumbu ada 3 jam ke airport dengan di waiting roomnya. Kemudian perjalanan 1,5, anggaplah 2 jam habis, ya. Kemudian ke alamat kita dari airport ke rumah, anggaplah 2 jam habis, jadi 6 jam. Dan nyampe di lokasi, nggak apa-apa. Selama di lokasi itu ada mahram kita, ayah kita, saudara laki-laki kita, nggak apa-apa tanpa mahram. Tapi kalau seandainya tidak ada, kita ke Bali hanya bersenang-senang saja. 3 malam itu haram perjalanan itu seluruh. Ya, harus ada mahram. Kalau gak jadi lanjut, nanti mahram doa, cari mahram siapa? Ya. Tempat senam, boleh. Senam itu silakan ibu kalau mau senam. Tapi senamnya tolong dengan adab. Adab. Ada, jangan ada adabnya. Kita tetap pakai baju longgar. Nah, kita tetap baju longgar. Kemudian kita tidak pamerkan aurat. Biarkan senang-senang tuh paling hobi pamerkan aurat. Aku udah langsing lho. Kamu gitu kan? Nah, kasih dia sana sini pamerkan ke orang. Sila. Pas nih pertanyaan ibu. Pas langsung ke nomor 17. Bepergian sendiri tanpa mahram. Ini yang paling biasa dibuat oleh komunitas pada hari ini. Coba kita lihat ada sebelahnya. La yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masirata yawmin wa lailah illa wa ma'aha dhu mahram. Artinya, tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir bepergian sejauh perjalanan sehari semalam kecuali ada mahram yang menyertainya. Lihat, sehari semalam. Tidak halal lagi perjalanan itu. Berarti kalau tidak halal adalah haram. Kalau perjalanannya lebih dari sehari semalam, maka perjalanan itu haram baginya dilakukan kecuali bersama mahram. Jadi Abu Hurairah semua ridha kepadanya. Dalam lafaz Imam Bukhari, wanita tidak boleh berpergian sejauh perjalanan sehari kecuali ada mahram bersamanya. Ya. Maka wanita dilarang melakukan tanpa mahram. Nah, ini mazhab yang tegasnya. Ini mazhab yang kerasnya. Ateh namo safar nak beli aduh. Kayak begitu. Ateh namo safar. Apakah sehari semalam, apakah 3 malam, pokoknya safar. Lanjut, Baihaqi rahimahullah mengatakan, setiap yang disebut bepergian, maka wanita dilarang melakukannya tanpa suami atau mahramnya. Baik itu 3 hari, 2 hari, sehari, sejauh atau balik, atau jarak antara satu rumah dengan satu perkampungan dan dengan rumah lain, perkampungan yang lain, maupun yang lainnya. Semua itu lantaran dalam baik, Ibn Abbas menyatakan secara mutlak. La tusafiru mura'atan illa ma'a dhi mahram. Seorang wanita tidak boleh berpergian kecuali bersama mahramnya. Nah, Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari, semoga ibu masih ingat kajian kita, dalam Sahih Bukhari, Rasulullah asal sudah keluar dari kota Madinah menuju kepada ini perbatasan Madinah nih. Keluar beliau, jaraknya 4 mil saja beliau sudah mengqasar sholatnya. Berarti sudah dihitung safar 4 mil. Jaraknya dari perbatasan kota kita, bukan dari rumah kita. Oke, okay. 4 mil itu berapa kilo? Berapa kilo 4 mil? 1 mil itu 1,6 atau 1,5, 1,5 kilo maksudnya. Berarti kalau begitu 4 mil hanya 6 kilometer. Dan sudah mengqasar sholat. Kalau sholat itu menghabiskan 2 waktu yang boleh dijamak, beliau mengqasar dan jamak. Ingat ini kajian kita di Sahih Bukhari? Ya. Lupa Bu ya? Enggak. Ya, kan sudah ingat. Berarti kan memang jaraknya ada 2 kampung. Berarti ini kita ke mana? Sebenarnya boleh. Ya, oh ya. Kalau sudah menghabiskan perjalanan sehari semalam. Sehari semalam. Cuman kalau mengikuti mazhab yang tegas yang paling terakhir yang kita bacakan dari Imam Nawawi dan sebagainya mengatakan asalah tenamu safar dia dong, kan begitu kan? Ini mazhab yang tegasnya. Ibu mau pegang yang mana? Mau yang tegas atau yang ada toleransi tadi? Toleransi tadi adalah sehari semalam harus sudah ada mahram. Atau
di sana sudah ada mahram kita. Ah, umpamanya di situ kita bermenantu nih, anak gadis kita menikah, ya. Maka anak lelaki, anak menantu kita dari yang menikahi anak gadis kita ini, mahram kita enggak? Mahram sampai hari kiamat. Maka kita artinya sudah pergi ke rumah yang sudah ada mahram kita. Boleh. Satu minggu pun situ tidak masalah. Ada pertanyaan yang lain? Kita dengan suami kakak gimana, Ustaz? Oh. Wow. Kita sudah jelaskan ini, Bu. Kata Rasulullah, iparmu adalah maut. Iparmu adalah maut. Maksudnya apa? Ancak mati dari dua-dua di ipar. Sampai begitu kerasnya Rasulullah tidak mengizinkan jangan kita berdua-dua dengan ipar kita. Bahaya. Lebih berbahaya daripada ular berbisa yang paling mematikan, kata Rasulullah. Lebih baik sebenarnya ibu-ibu, kalau kan ada adik awak atau ada kakak awak yang berusia, suaminya kan tak muhram awak doh. Itu hanya muhram muakkad di bidang nikahnya saja. Tapi aurat awak tetap aurat begini. Liyawa kuli liyawa jangan bati hawa, tetap aurat begini. Yang haram itu hanya menikah saja yang tidak boleh. Itu pun selama dia masih menikah dengan saudara kita. Ketika dia sudah cerai, maka jadi halal menikah kita dengannya. Makanya dalam Islam itu disyariatkan, dalam Islam kita punya lampu rumah tamu terpisah. Betul. Dalam Islam setiap orang membangun rumah hendaknya ada rumah, kalau bahasa Arab ini kan apa? Pavilion. Pavilion. Yang paling ideal itu memang terpisah habis. Ada jarak aman di antara rumah awak dengan pavilion. Itu yang paling ideal. Ya. Tapi kalau enggak ada yang seperti itu, kayak kondisinya sekarang, Ustaz, sebaiknya jangan. Sebaiknya di hotel saja biar kita bayar. Itu lebih aman dan lebih syar'i. Ya. Kalau lu ke rumah kami kadang-kadang Ustaz tambah banyak. Oh, hotel kan udah lalu kicik jadi kok kawan. Ibu sampaikan terlebih dahulu. Kami sangat bahagia, kami bangga, bahkan kami niatkan bahwa rumah pun memang untuk keluarga awak saudaranya. Tapi kalau tidak muhram doh, memang dilarang dalam agama kami. Dalam agama awak. Ibu, ya. Kecuali kalau seandainya, tapi saya memang menyarankan lah, Bu, sebaiknya dia punya manajemen sendiri, Bu. Kalau dia di rumah kita, ya dalam artian pintu keluarnya masuk sendiri. Enggak satu pintu dengan pintu kita. Ini perlu diingat ya. Pintunya bukan satu, dia punya kamar mandi sendiri, dia punya balkon sendiri, ya. Walaupun satu atap dengan rumah kita, ya. Usahakan dia punya manajemen sendiri dalam rumah tamu itu. Artinya, indah kawak loh ruang tamu awak, ruang tamu ini loh, anda begitu, Bu, ya. Sehingga privasi keluarga kita terhalang seluruhnya, karena dia membawa lelaki yang tidak muram dengan siapapun di sini. Sepupu sendiri bukan muram kita loh, Bu. Apalagi dia sesama perempuan. Makin jauh itu suaminya dengan kita. Yang ke-18, memandang sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Memandang sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, katakanlah kepada para lelaki yang beriman agar mereka menjaga pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka. Ini yang pertama. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan ini untuk wanita yang perempuan. Katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangan mereka. Gitu loh, Bu. Apa yang harus dihindarkan oleh wanita? Bertatap pandangan secara sengaja berlama-lama dengan lelaki yang bukan mahramnya. Ini dilarang bagi wanita. Jadi baiknya bagaimana? Wanita cepat mengalihkan pandangan matanya dari bertatap pandang berlama-lama dengan lelaki yang bukan mahramnya. Ini yang benar. Baik ibu-ibu, kalau kami yang kaya-kaya itu apa, Ustaz? Kami yang agak umur 50-60 tahun katanya, Pak. Karena sebagai apa yang kami mencari anak laki-laki, orang laki-laki semacamnya. Bagi ibu-ibu, nak muda-muda? Nak marah. Usia-usia daripada adik-adikmu yang ada gini, Pak, itu masih sangat berfitnah bagi lelaki. Bagi lelaki dan bagi wanita juga. Ya, baik ibu-ibu. Tidaklah an-nazru wan-nazru. An-nazratu wan-nazra. Pandangan bersambut dengan pandangan.
Bertata berlama-lama, ini akan mengantarkan pesan-pesan setan yang membisikkan ke dalam hati masing-masing mereka berdua. Maka yang paling ideal adalah ibu bicara dengan laki-laki, ibu tidak memandang kepada kepada matanya. Mungkin ibu melihat kepada bahunya laki-laki, ya, ibu melihat ke arah bumi. Ini lebih selamat dan ini lebih beradab. Ada wanita bicara lagi begitu gitu. Pun di waktu yang sama juga kita tidak boleh melembutkan suara kita mendayu-dayu. Udah kebal, udah. Nah, jangan bicara seperti itu dengan laki yang bukan orang kita. Ya. Coba lihat di sini. Menjaga pandangan berarti menundukkan dan menutup kelopak mata hingga tidak dapat melihat. Namun demikian, menjaga pandangan juga bisa dilakukan hanya dengan memalingkan penglihatan dari perkara yang dilarang. Tentang tafsir ayat di atas, Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan, silakan Bu. Allah Ta'ala memerintahkan dalam dua ayat yang mulia ini kepada orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, agar menjaga pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka. Ini tidak lain lantaran besarnya dosa perbuatan zina dan adanya kerusakan besar di antara kaum muslimin yang ditimbulkan oleh perzinaan. Selain itu, tidak menjaga pandangan merupakan sarana penyakit hati dan keterjerumusan dalam perbuatan keji. Sementara menjaga pandangan merupakan sebab keselamatan dari itu semua. Nah, Allahumma Allah yang kami muliakan, coba lihat di sini. Kita harus menyadari bahwa memandang apa yang dilarang oleh Allah merupakan zina mata. Kan ada hadisnya, sungguhnya zina mata adalah melihat. Seluruh anggota tubuhnya ada zinanya. Zina tangan adalah meraba dan menyentuh. Zina kaki adalah melangkah ke tempat yang memang diharamkan. Zina mulut adalah. Terus kita baca Bu. Kutiba ala ibni Adam nasibuhu minaz zina mudrikun dalika la mahala. Fal'ainan zinahuma zinahuma al-wasat wal-udhunan zinahuma al-istima' wal-lisan zinahu al-kalam wal-yad tazni wa zinaha al-batash wal-rijlu tazni wa zinaha al-khuta wal-qalbu yahwa wa yatamanna wal-farju yusaddiqu dhalika wa yukadzibu. Artinya telah ditetapkan pada anak Adam bagian dari zina, tidak mustahil ia pasti mengalaminya. Zina mata adalah memandang, zina kedua telinga adalah mendengar. Zina mata adalah memandang, melihat dengan selera, melihat dengan syahwat, menatap dengan keinginan, ya. Kemudian dan zina lidah adalah berbicara, membicarakan hal yang tabu, hal yang porno, hal-hal yang lucah, hal-hal yang fahisyah, yang sifatnya kepada porno-porno, itu zina lidah, ya. Terus tangan berzina dan zinanya adalah memegang. Meraba, menyentuh, memegang yang diharamkan baginya untuk dipegang. Itulah zinanya tangan. Ketika Allah mengatakan la taqrabuz zina, ketika Allah mengatakan la taqrabuz zina, maka yang diharamkan adalah seluruh anggota tubuh itu tadi. Mata jangan berzina, mulut jangan berzina, telinga jangan berzina, tangan jangan berzina, ya, kaki jangan berzina. Jadi yang berzina itu bukan hanya kemaluan saja. Selama ini orang pikir berzina itu hanya kemaluan. Karena berzina itu adalah seluruh anggota tubuh. Alhamdulillah, astagfirullah, wa atubu ilaih. Lanjut. Kaki berzina, dan zinanya adalah melangkah. Melangkah kemana, Bu? Ke tempat-tempat maksiat. Itulah zinanya kaki. Yang arahnya adalah di situ ada fashion. Pokoknya ada wanita lenggang-lenggok dengan pakaian bikini. Nah, kaki kita melangkah ke sana. Walaupun kita maaf tidak memasukkan kemaluan kita kepada kemaluan wanita itu, tetapi dengan kaki melangkah ke sana, zinanya kaki telah seperti itu. Kaki sudah berzina. Ketika mata melihat, zinanya mata adalah seperti itu. Ketika maaf kemaluan ini dimasukkan kepada kemaluan situ, maka itulah zinanya kemaluan. Masing-masing sudah melakukan zina. Dan ketika di bab kemaluan seluruhnya sedang berzina serentak. Kalau tadi itu baru satu persatu, ya, saya. Hati merasa dan berangan-angan, dan kemaluanlah yang membenarkan atau menyusahkan hal itu. Nah, hati mulai bercita-cita, berangan-angan, ya. Kemudian yang merealisasikan seluruhnya adalah kemaluan.
Na'udzubillah. Na'udzubika ya Rabbana. Ketahuilah bahwa Anda akan diminta pertanggungjawaban tentang pandangan mata. Apakah Anda mengarahkannya pada hal yang diridhoi Allah, ataukah Anda mengarahkannya untuk memandang hal yang dimurkainya? Allah berfirman, silakan. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabnya. Bahkan pada hari kiamat, mata akan bersaksi di hadapan Allah. Allah SWT berfirman, sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan, dan kulit mereka menjadi saksi terhadap apa yang telah mereka lakukan. Nah, dalam Sahih Muslim disebutkan bahwa Anas radhiyallahu anhu berkata, saat kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tertawa lantas bertanya, tahukah kalian mengapa aku tertawa? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka beliau bersabda, aku tertawa lantaran perdebatan hamba dengan Rabbnya nanti pada hari kiamat. Hamba berkata, wahai Rabbku, bukankah engkau melindungiku dari kezaliman? Pemilik kemudian berfirman, benar. Hamba pun berkata, aku tidak memperkenankan terhadap diriku kecuali saksi dariku. Jadi, Yunda ingin saksi itu adalah malaikat yang mencatat amal. Nah, ingin Yunda. Tidak pula ingin saksinya orang-orang lain. Dia tidak mau. Saya ingin saksi saya adalah diri saya sendiri, ya Allah. Lalu, maka Allah pemilik kemudian berfirman, cukup dirimu yang memberikan perhitungan terhadapmu sendiri dan para malaikat-malaikat pencatat sebagai saksi. Nabi SAW melanjutkan, lantas mulutnya dibungkam. Dan dikatakan kepada anggota badannya, bu, yang masuk dibungkam itu, canda pipi. Mulut itu hilang, pipi aku kedudukannya hilang. Menyatu seperti pipi. Jadi betul-betul hanya hidung yang ada, ini sudah hilang. Gigi masih ada dalam, lidah masih ada, tapi ini menyatu. Menyatu persis seperti pipi, paham bu? Sehingga dia bisa, tidak bisa, maka semuanya bicara, kulit berbicara, tangan berbicara, kaki berbicara, masya Allah. Jadi ketika Allah menutup ini, Allah jadikan yang lain berbicara. Lanjut. Anggota badannya pun berbicara tentang amal-amalnya, kemudian dia diberi kesempatan untuk berbicara, dan dia pun berkata kepada anggota badannya, kenyanglah dan celakalah kalian semua, dulu aku berdebat demi kalian. Ya, maksudnya saya ini ingin menolong kalian agar kalian masuk neraka. Kecik muncung nengkoh, mulut yang suka berdusta ini malah mempersalahkan seluruh tubuhnya yang tadi bicara. Jadi yang bisa berdusta itu bu adalah bibir dan lidah, memang bisa berdusta. Sampai hari kiamat masih bisa berdusta. Tapi ini nggak bisa berdusta. Ini diciptakan dengan karena fitrah. Yang nggak fitrah itu adalah nyaham. Makanya kata Nabi, ada dua rongga di tubuh manusia, jika ia mampu menjaga kedua-duanya, aku yang menjamin untuknya pasti surga, yaitu mulut dan kemaluan. Dua ini kalau bisa dijaga, aku yang menjamin dia pasti masuk surga. Fahal yakubun nas, adakah yang menjauhkan manusia diseret menuju neraka jahanam illa hasaida alsinatihim, kecuali karena mereka memanen daripada dosa-dosa lidahnya. Nah, itulah yang membuat mereka diseret menuju neraka. Lanjut. Terakhir, kami menukil kepada Anda perkataan Abul A'la Al-Maududi yang mengatakan, siapakah yang menyangkal bahwa perbuatan keji dan dosa yang terjadi di dunia hanya saat ini dan terus terjadi? Pemicu pertama dan yang terbesarnya adalah fitnah pandangan. Bermula dari pandangan. Ketahuilah bahwa menjaga pandangan mengandung hikmah yang besar dan luhur, di antaranya A. Silakan, bu. Menjaga pandangan merupakan kepatuhan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Tuh, yang kedua. Menjaga pandangan memancarkan cahaya di hati, berkecemerlangan yang terlihat pada mata dan wajah. Iya. Menjaga pandangan menimbulkan kegembiraan, kesenangan, kelapangan di hati yang lebih besar daripada kenikmatan dan kesenangan yang terjadi lantaran pandangan. Ini hadis semua loh, bu. Yang dibacakan ini hadis semua. Saya sudah baca hadisnya semua ini. Jadi kata Rasulullah, siapa yang menahan matanya dari memandang yang Allah haramkan, Allah tumpuhkan rasa manis di hatinya yang tidak bisa dia lafazkan dengan bahasa manusia. Ada yang manis di hatiku tersubuh. Tersubuh bahagia, enak, gara-gara apa? Menahan pandangan dari melihat yang di
haramkan. Akhirnya rasa manis itu Allah tumbuhkan di hati. Salatun man kunna fihi wajada halawatan iman. Ya, dia akan merasakan manisnya hati, manisnya iman dalam hati. Lanjut. Menjaga pandangan, membuat hati dari terbebas dari pedihnya penyesalan. Iya. Apa maksudnya ini? Kalau orang melihat paniknya menahan. Kalau dia cari jo, punya ada polusi. Tanamu pahunya narancak. Nampak belahan dadunya nang kami, ya. Nampak dia juga sadunya nama-nama itu nampak. Menahan dan laki-laki itu. Tersiksa enggak dia? Gara-gara dia biarkan matanya melihat, maka dia yang tersiksa. Kalau tidak dapat, dia tambah tersiksanya. Ambo mau cari mana bawa kudu di kandang. Mungkin ini kalau hobinya kudu. Ambo cari mana bawa perangi kudu di kandang. Tersiksa kudu itu kalau mencari betino. Bahkan ketika warna yang kudu jantan. Nampak dia betino. Tidak boleh dulu. Awalnya dia tidak, dia cuanyir. Ya. Cikin juga lari ke betino itu buas. Maka ketika dia sudah sampai dengan betino, kandang punya dobrak. Ambo kan baru pulang dari operasi level. Baru patang, baru tibur. Kami alhamdulillah lari membalah hutan. Kudu. Nah, ada kudu. Ambo kan membawa kudu betino dulu. Nah, kan? Sampai kudu betino ambo, tiga ikut kudu jantan yang sedap si siu itu. Ah, cewek manis katanya kan. Ah, mau berikan tu, berikan syahwat. Aduh, kudu nak kalau menahan ibu, namanya Bruce. Nah, namanya Bruce Lee kudu kau. Namanya 2 tahun baru tapi bakal tentang kau. Sukses aja namanya. Pada paling itu buat nyuang pengen yuk. Nyuk aja kudu beti kau. Ya, habis ke pagar tu, bawa masuk ke kandang yang kandang kau simin kau. Simin tu didobrak ni, coba yang ni. Nah itu akibat dari pandangan. Akibat dari pandangan. Jadi kalau ada lagi cekan nafsu kudu, yo asli nafsu kudu. Ya. Tersiksa kudu itu tidak terapi dong. Dan kadang kami halangi. Kami tidak mengizinkan dengan apa bu? Kudu batinu. Kalau tidak sedang syahwatnya tidak boleh dikawinkan. Ya. Jadi kalau sedang syahwat mengeluarkan aroma sendiri dan kemaluannya seperti kau bu. Seperti memang sedang meminta, gitu kan? Kalau anda sedang minta, jangan disetubuhi. Menyakiti si kuda betina dan juga kalau menimpa, bisa-bisa pacah kepada kuda jantan. Nah, makanya kami halangi. Tidak kan rapi dia dah, tapi dia kan tidak kabel basar kuda aku tadi. Tidak pandai menjaga pandangan. Tanya dia mencari kuda betina. Kalau laki yang berada di lingkungan yang dia setiap hari melihat orang-orang buta, lalu seharusnya dia memang harus. Laki-laki yang macam itu, maaf ini antara dua saja, kalau dia mampu menahan dan terus menahan, maka dia akan terjaga. Tapi kalau dia biasa melihat terus, maka syahwatnya akan melemah. Syahwatnya akan melemah. Dalam artinya apa? Ketika dia berhubungan, dia akan tidak mampu untuk bertahan lama. Ya, dia akan menjadi lemah. Sebaiknya dia tahan. Ketika dia tahan, walaupun cuma calir, walaupun tahan, karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan terjaga. Akan ada manis iman. Dan itulah jihad yang paling hebat bagi dia. Sampaikan pada laki-laki kita, suami-suami kita, dan dimanapun lingkungan terburuk yang kau berada, maka jika kau menahan pandangmu karena Allah, Allah akan gantikan rasa manis di hatimu. Allah akan tajam mata hatimu. Allah akan jadikan kau kuat dan perkasa. Ya, sampaikan pada suami-suami kita. Ya, baik. Terus, menjaga pandangan berguna untuk menghindarkan hati dari mabuk syahwat. Nah, ini dia. Tak kenal, tak ditabayang, tak disenyumnya. Tak bayang, tak jawab, tak dibentuk bodinya, segala macamnya, dan seterusnya. Dan itu menyiksa kita loh, bu. Terus, F. Menjaga pandangan, menumbuhkan ketajaman firasat. Ini yang saya katakan tadi. Allah akan tajamkan firasatnya. Kenapa? Ketika pandangan matanya dia tahan dari yang diharamkan oleh Allah, maka pandangan hatinya Allah buka. Allah buka pandangan hatinya. Sehingga pandangan firasatnya jadi tajam. Kalaulah para lelaki memahami ini, kalaulah para wanita juga memahami ini, ya. Terus G. Menjaga pandangan, membuka berbagai jalan ilmu dan pintu-pintunya serta mempermudah sebab-sebabnya. Ini ada hadisnya loh bu. Orang yang menjaga pandangan dan diharamkan, tak buka rahasia-rahasia ilmu. Cie dapat dua orang di pengajian, ini bisa mendapatkan ilmu dalam pengajian yang sama. Tak buka, dengan apa? Dia menahan pandangan matanya. Jadi kalau ibu ingin mendapatkan banyak dari sebuah pengajian, maka tahanlah pandangan mata kita dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan banyak pintu-pintu ilmu dibukakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ha? Ha?
menjaga pandangan, membuat hati sibuk dengan apa yang memberikan kemaslahatan kepadanya, dan menjauhkannya dari apa-apa yang merusaknya. I. Menjaga pandangan menutup jalan masuk setan menuju hati. Nah, pasti, pasti, pasti. Ketika kita menahan pandangan, nah, pintu-pintu setan tertutup. Tapi ketika kita membebaskan pandangan, pintu-pintu setan terbuka semuanya. Ya, J. Menjaga pandangan, menghindarkan jangkauan pengaruh anak panah pandangan beracun yang mengantarkan pada kebinasaan hati. Nah, sekali lagi, mata adalah pintu setan yang paling paling kuat. Baik, demikianlah kajian kita pada siang hari ini. Semoga Allah maafkan saya dan kita semuanya. Semoga dengan apa yang baru kita pelajari, baru nomor 18 ya. Baru nomor 18. Tiga orang yang kali bedah, Pak. Nah, ini baru 18 baru gitu. Mudah-mudahan Ibu sampai kita umroh, kita bukan hanya tamai. Mari kita tutup dulu dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.